Ntar disensor pak, mukanya mau di blur pak. Kepiknya aja. Oh. Ada pakai apa sakit juga? Pakai ilmu. Kasing kan? Tarik nafas panjang. Buang. Buang. Oke. Oke. Oke, bagus, mantap. Oh no. Mantap. Pusing? Aman ya. Nah, lu tuh karena main bola, main badminton. Iya. Iya, kenapa? Suara gue. Ini ketarik nih. Ketarik rasanya. Kalau gini dia enggak bisa. Sakit. Apa ketarik dia? Ketarik bukan sakit di dalam lutut ya? Enggak di sini. Kita sini. Coba Bapak jongkok. Ketarik. Nah, ini dia, ini. Ini ketarik nih. Ini sampai sini. Oke. Okay. Lebih pantat. Oke. Ketarik ya, bukan sakit. Oke, okay, hadap sana ya. Leher sama ini nih. Bahu. Bahu sebelah kanan. Di sini ya. Ini langsung pantat kemari. Kayaknya baju Bapak itu balik. Yang gitu, ini sakit Pak. Nanti kan mata tensin. Ini sakit? Enggak. Aman ya? Ini ada sakit? Sakit. Sakit. Kalau posisinya di sini, ini naik sakit? Sakit. Sakitnya di mana? Di sini juga ya? Ah, di sini. Di sini sakitnya. Bunyi. Kalau bunyi nggak apa-apa Pak. Bunyi nggak bisa kita hilangin. Tapi kalau untuk sakitnya mungkin bisalah kita kurangin. Gini? Sakit dikit nih. Di sini ya. Oke deh kalau begitu. Ini saya lunakin dulu ya Pak. Nanti kita tes satu-satu lagi ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit Pak? Sakit di belakangan. Ini kayak kenapa gini baunya? Iya sakit. Sakit juga. Di sini sakit lah. Itu sakitnya apa? Ini kenapa dicek? Ntar disensor pak. Cukurnya udah cukuran. Ada yang macam muntah. Edit lah edit. Coba lagi pak angkat. Masih sakit? Enggak. Gini? Udah berkurang. Ada berkurang? Tak sini tangannya. Angkat lagi ke atas. Ada? Udah enggak ada? Aman ya? Oke, tangannya diturunin. Maaf ya. Ini kok saya giniin masih? Udah enggak? Sikit di situ ya. Di sini enggak lagi ya. Ini kita tandain tadi. Lurusin badannya. Astagfirullahaladzim, kira ngapain bapaknya? Kalau sini aja lah ya. Iya boleh boleh. Kita kenal bapak di YouTube pak. Gimana tuh pak? Belum beli masker. Oh. Mukanya mau di blur pak. Kepiknya aja. Oh kepiknya aja. Terlontang ya pak. Pakai baju pak. Malu bapak nanti nampak keteknya. Kontraksi aja ototnya. Duduk dulu pak. Coba tes lagi. Udah, oke okay, kan? Oke, okay, tinggal ya di sini. Enggak perlu pakai apa-apa tuh. Sakit juga. Hah? Enggak boleh pakai apa-apa sakit juga. Oke, ilmu. Kasing kan? Dia enggak boleh datang, dia enggak boleh datang. Caya apa Pak Nenek?
Kita tinggal reposisi, bahwa boleh pakai baju yang biasa aja, atau mau kayak gitu aja? Begini aja. Sama ya kak, kakinya tidak panjang sebelah. Oke, okay, aman kok. Oke, okay, ikuti abah-abah bapak, tarik nafas panjang, buang. Oke, okay, bagus, tarik nafas panjang, buang. Tarik nafas panjang, buang. Oke, okay, bagus, banyak bagus bapak. Tidur nyamping ya hadap saya, tarik nafas panjang, buang. Lebih rileks lagi pak, abang agak sedikit tahan tadi. Beda rasanya. Oke, okay, sebelah lagi. Tarik nafas panjang, buang. Oke. Okay. Terlentang nggak bang ya? Santai rileks aja. Oke. Okay, oke, okay, bagus, mantap. Ya, bapak, pala sini ya, bapak ya. Pala sini, bangunnya, nggak boleh gitu. Ini sakit? Ini sakit? Sakit. Oke, okay. Nggak ada saya pindahkan ya tangan saya ya, sakit? Enggak. Mana sakitnya? Tadi sakit pak, tadi goyang-goyang pak. Tadi miring gini pak, mana goyangnya? Ini juga ada nih, sama ini. Oh, oke, okay, mantap. Sakit? Enggak. Mana sakitnya, Pak? Lupa. Lebih rileks lagi. Oke. Okay. Oh, no. Oh, no. Truk ya, Bang, ya? Semua dari bawah sampai atas. Mantap. Pusing? Enggak. Aman ya? Aman. Sekali aja ya, mantul. Sekali-sekali. Oke, okay, bangunnya miring dulu. Kaki dodo turun, tangan dorong. Oke, okay, mantap. Ini boleh kalau pakai kain atau pakai celana itu jauh lebih enak sebenarnya. Ambil 3 jari dari sini, ini bapak tekan, bapak dorong aja dia ke atas kalau bapak rasa ketarik, kalau nggak ada getar kayak tadi. Ya, kalau bagusnya pakai celana, Pak. Ah, kalau kami pakai roping kue, ah terasa tuh. Jangan ke bawah, satu arah. Jangan. Nah, ke atas dari bawah ke atas. Naik. Iya. Ah, nggak boleh ke bawah, tapi dia ke atas. Satu jalur aja. Ah, lagi. Nah, kayak gitu pak. Oke? Okay? Okay. Itu aja sih latihannya. Kalau yang untuk di leher boleh latihan kayak gini pak. Gini letakkan di sini, ini letak di sini, ini ke sini. Nah, kalau kemarin mungkin bapak cuma direposisi. Nah, kalau terapi dia kayak gini pak, nampak efeknya. Kalau reposisi paling untuk hanya untuk tulangnya aja, ya. Paling hitungan menit udah selesai dia. Kalau ini memang kita rapikan satu-satu. Ini coba bapak tes ada berkurang dari tadi berapa persen karena kita butuh nominal angka untuk di lutut sama untuk di leher, pundak lah lebih tepatnya. Pundak udah hilang. Udah hilang? Leher? Iya, leher. Udah pundak dan leher hilang ya? Kok nggak hilang, hilang nggak hilang betul ada masih ada. Lutut? Lutut 80 ya. Lutut 80 ya.